Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Suskendra. NIM saya 2114245. Di sini saya ingin menjawab soal dari kuis 1B. Yang pertama soalnya itu ada jelaskan mengenai alur siklus pelayanan prima. Yang kedua, jelaskan mengenai pemahaman Anda terkait customer is a good marketer. Jadi, jawaban dari nomor 1 itu alur siklus pelayanan prima terbagi menjadi empat. Yang pertama ada karyawan, yang kedua ada pelayanan, yang ketiga ada customer, yang terakhir ada bank. Untuk di bagian karyawan yaitu yang pertama memperbaiki kinerja, yang kedua memperlihatkan citra diri yang lebih baik, yang ketiga ada mendapatkan kepuasan lebih besar dari pekerjaan, dan yang terakhir mendapatkan penghargaan dan masa depan lebih baik. Di bagian pelayanan yaitu menjadi nilai tambah suatu pekerjaan. Di bagian customer, menerima pelayanan yang berkualitas, mendapatkan kepuasan lebih besar, yang terakhir mendapatkan keterangan. Di bagian bank itu terdapat seperti mempertahankan dan menarik customer lebih banyak. Yang kedua, meningkatkan citra publik. Yang ketiga, mendapatkan bisnis lebih banyak. Dan yang terakhir, meningkatkan pendapatan atau profit perusahaan. Untuk jawaban dari nomor 2 tentang customer is a good marketer, jawabannya adalah customer mengajak orang lain karena sudah mendapatkan kepuasan dalam sebuah pelayanan yang baik dari suatu perusahaan bank. Karena si customer ini sudah sering menabung di bagian sudah sering menabung dan mendapatkan pelayanan yang prima dari suatu perusahaan bank ini. Akibat dari suatu pelayanan yang baik tersebut, perusahaan dapat meminimalisis keuangan perusahaan untuk mempromosikan perusahaannya, dan di bagian marketing juga tidak perlu kerja ekstra untuk melakukan strategi marketing mereka. Dan yang terakhir itu karena memiliki customer yang loyal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.